dikutip dari buku sekilas Pondok Pesantren Miftahul Ulum Pembaru, bahwa tanah lapang yang kita pijak merupakan bentuk perwujudan dari tanah rimba penuh mistis di sekitar Masjid Sumber Gedang yang saat ini lekat dengan sebutan Masjid Darul Hikmah. Sebelum akhirnya tanah ini menjadi tanah penuh berkah, tanah penuh cahaya keimanan yang kita kenal dengan nama Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru, sebuah nama yang memiliki arti falsafah NU dengan 9 bintang. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru itu sendiri didirikan oleh Kiai Haji Asy'ari bin Bashiruddin pada tanggal 14 Ramadan 1391 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 Januari 1957 Masehi. Beliau juga sebagai pengasuh pertama Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru. Pada tahun 1990, setelah beliau wafat, estafet kepemimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru dilanjutkan oleh Kiai Haji Mu'afa Asy'ari. Pasca wafatnya Kiai Haji Mu'afa Asy'ari, kepemimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru dilanjutkan oleh Kiai Haji Misbahul Munir Asy'ari LC hingga saat ini. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang penetapan Hari Santri menjadi babak baru dalam sejarah umat Islam yang merupakan cermin relasi mutual dan fungsional antara negara dan umat Islam, khususnya kalangan santri. Penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri tersebut bukan atas dasar asumsi dan opini belaka, namun merujuk pada sejarah heroisme seruan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 dalam menghalau kolonialisme yang hendak merebut kembali tanah Indonesia yang baru 2 bulan lamanya mendeklarasikan kemerdekaan, yang kemudian hal tersebut memantik peristiwa heroik 10 November 1945 di Surabaya yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pada dasarnya, resolusi jihad yang diserukan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para kiai pondok pesantren kala itu merupakan bukti nyata bahwa Islam dan nasionalisme memiliki hubungan erat, bukan dua entitas yang saling bertentangan. Bahkan resolusi jihad telah melebur sekat antara kelompok agamis, nasionalis, sosialis dan seterusnya di kalangan bangsa Indonesia yang beragam latar belakang. Selain itu, resolusi jihad telah menyeimbangkan spiritualitas individu yang bersifat vertikal hablum minallah dan kepentingan bersama yang bersifat horizontal hablum minannas. Melalui fatwa ulama yang mendudukkan nasionalisme sebagai bagian dari sikap religius. Adapun spirit yang ada dalam resolusi jihad ini adalah membebaskan diri dari penjajahan agar bangsa Indonesia bisa membangun cita-cita bersama sebagaimana fitoh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan inti dari resolusi jihad ini sendiri melawan segala bentuk penindasan baik fisik maupun non-fisik yang menghalangi terwujudnya negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Penetapan Hari Santri ini bukan sebatas pada perayaan-perayaan seremonial secara simbolik, bukan juga semata-mata keinginan untuk romantisme sejarah belaka, namun memiliki visi substansial dan pengaruh penting untuk kepentingan berbangsa dan bernegara. Selain menjadi pengingat dan monumen sejarah, Hari Santri juga berfungsi sebagai pemicu energi baru bagi umat Islam masa kini dan masa mendatang. Agar senantiasa meneladani para pendahulunya yang bukan hanya agamawan semata, namun juga patriot dan negarawan. Kami percaya bahwa santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru khususnya dan seluruh santri di bumi Indonesia pada umumnya tetap akan menjadi pilar bagi tegaknya harmoni keberagamaan serta ujung tombak dalam proses pembangunan yang lebih berkeadilan dan mensejahterakan. Bila spirit ini terejawantahkan,
kami yakin jalan menuju negara yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi kian mudah. Lewat momen Hari Santri Nasional tahun 2023 dengan tema Jihad Santri Jayakan Negeri, Pengurus Ma'hadiyah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru mengajak para santri untuk senantiasa dan terus meningkatkan semangat dakwah Islamiyah serta menyongsong nasionalisme, tidak hanya menjadi santri yang agamis namun juga nasionalis. Semangat dakwah Islamiyah dan cinta tanah air merupakan simbol dan teladan para ulama terdahulu yang harus kita teladani untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Demikian sekapur sirih dari hamba yang awan pengalaman dan minim ilmu pengetahuan. Semoga kita sekalian bisa mewarisi semangat resolusi jihad para ulama terdahulu serta mampu meneladani akhlakul karimah para beliau. Amin, amin ya mujibassailin.